Ternyata pemain-pemain ini dengan hanya sedikit bermain tetapi bisa mendapatkan gelar. 1. Thomas Kuczak, selama karirnya bersama Manchester United, ia hanya bermain sebanyak 61 kali. Namun, meskipun jarang bermain, Kuczak telah meraih 4 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, dan 1 trofi Piala Dunia Antar Klub. 2. José Manuel Pinto. Meskipun hanya bermain 89 kali, Pinto beruntung bisa meraih banyak trofi seperti 3 trofi La Liga, 2 Copa del Rey, 1 Piala Dunia Antar Klub, dan 1 gelar Liga Champions. Pada 3 gelar La Liga yang diraihnya, Pinto hanya bermain sebanyak 15 kali. 3. Mariano Diaz, debut pada tahun 2016, pemain asal Republik Dominika ini langsung menjuarai Liga Champions meski hanya bermain 1 kali. Pada musim yang sama juga juara La Liga, ia hanya turun di 8 pertandingan La Liga musim itu.